Serpong 20 Juni tahun 2023 dari Stadion Mini Pakujaya, Kelurahan Pakujaya, Kota Tangerang Selatan, Stadion Kebanggaan Masyarakat Pakujaya Saudara, pada sore kali ini kembali akan terjadi pertandingan seru dan pertandingan menarik. Turnamen kali ini ingat ada 5 juta rupiah sebagai bonus bagi sponsor pada turnamen Pakujaya dan yang lainnya tertanda manager team. Akan segera kita gulirkan saudara. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan kepada Bos Ilham dari Maut yang pada sore hari ini hadir menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Yuriko bertanding bersadapan dengan kesebelasan Perkadi Tangsel. Ya saudara, turut sewaktu Ardian menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Dan kali ini saudara, kesebelasan langsung menekan tetapi berhasil diantisipasi pemain bertahan dari kesebelasan Yuriko dengan kesebelasan Perkadi Tangsel dan Pilih Kise melebar kepada kompatriotnya saudara. Kita saksikan Perkadi Tangsel bagian serangan dari kaki Oang tetapi gagal untuk melewati hadapan pemain dari kesebelasan Yuriko. Ya saudara, kita lihat sisi tinggi langsung terjadi pada pertandingan di menit awal babak yang pertama. Di mana kita lihat kini kesebelasan Perkadi Tangsel sebelah selatan mohon menjauh minimal 1 meter karena itu merupakan sisi yang sangat sensitif dalam permainan di Trawin saudara yang akan dilakukan oleh kapten tim mereka Junet yang akan bersiap melakukan Trawin berikan umpan kepada Edi sedangkan di menit pertahanan kesebelasan Yuriko angkat bola cukup baik serangan kembali kita lihat beruntung saja masih terdapat satu pemain bertahan dari kesebelasan Selikandia yang berhasil memotong lagi bola dan para lini pertahanan kesebelasan Perkadi Tangsel pertandingan antara kesebelasan Yuriko bertanding berhadapan dengan kesebelasan Perkadi Tangsel dan kembali saudara kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Perkadi Tangsel dari kaki kapten tim mereka Adam Dewi melebar berikan kepada Kise Kise ke sisi kiri pertahanan bola saudara diantisipasi dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Yuriko dan kini saudara penonton apa yang terjadi hampir-hampir saja saudara kesalahan antisipasi bola yang dilakukan oleh penjaga gawang Renal berakibat fatal bagi gawang kesebelasan Perkadi Tangsel dari kesebelasan Perkadi Tangsel lemparan ke dalam saudara kita lihat Anan Dele bekerja sama berikan kepada kompatriotnya Akyo masih Akyo kuasai bola ke belakang berikan kepada Bruno Kasnir memantapkan lebar lapangan saudara tepat pelikular meninggalkan arena pertandingan lemparan ke dalam saudara penonton bagi kesebelasan Yuriko kembali kombinasi 1-2 yang menjadi ciri khas permainan dari kesebelasan Yuriko saudara tetapi kali ini gagal dan kiri Kise menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Yuriko maju melesat langkah diberikan kepada Kise saksikan ada kepeloporan terjadi di lini pertahanan kesebelasan Yuriko di mana kita lihat saudara yang berdiri bebas tanpa tawaran pemain kesebelasan Yuriko dengan leluasa berhasil melepaskan sebuah tembakan yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang juga kedudukan 1-0 keunggulan kesebelasan Perkadi Tangsel atas lawannya kesebelasan Yuriko di babak yang pertama yang ini saudara masih kurang fokusnya lihat menekan gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Perkadi Tangsel akhirnya membuat gawang yang dikawal oleh Pede berdebar untuk yang pertama kalinya dan kini usaha untuk bisa membayar defisit gol dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Yuriko berhasil diantisipasi kita lihat saudara kembali kini kesebelasan Perkadi Tangsel dari kaki kiri berbahaya saudara bola berhasil dipotong dengan dan dari kesebelasan Yuriko yang saudara penonton belum
puas dengan keunggulan sebiji yang sudah mereka tampungi atas sang lawan kesebelasan Yuriko, kesebelasan Purkabitaria. Tetapi usaha mereka sementara tandas karena pelanggaran dilakukan oleh Jos Basile Amangbele. Kita nantikan masih belum tim in permainan kesebelasan Yuriko di babak yang pertama. Medan pertempuran yang sedikit licin dan agak sedikit berat akibat hujan mengguyur kemarin sore, dan pertandingan dilangsungkan antara Putra Baroka dengan kesebelasan Sobeng, sehingga kita lihat sedikit ada kendala dialami oleh para pemain yang bertanding pada sore hari ini. Pergerakan mereka akibat agak sedikit melambat akibat merasakan merasa yang cukup berat saudara, atau istilahnya agak sedikit mido lapangan pertandingan ini. Dan kita lihat kembali umpan panjang Burhan Yuriko gagal diantisipasi Sandi Bule. Oh saudara, cukup bersemangat penampilan para pemain di sebelah kantor kami Tangsel di babak yang pertama ini. Mereka tidak jenis lepaskan kemenangan berhasil diantisipasi oleh pemain berbakan dari sebelah kantor kami Tangsel. Kita saksikan saudara, Yuriko menekan dari seperempat lapangan permainan, datang Junet membantu saudara lepaskan crossing diantisipasi oleh pemain berbakan di sebelah kantor kami Tangsel. Datang pun mereka Jos Basile Amangbele, terjadi perebutan bola dengan Sandi Bule. Ah, cukup baik kita saksikan, dan akhirnya alih-alih melakukan penguasaan bola, pelanggaran justru dilakukan oleh Sandi Bule kepada Amangbele, dan tendangan bebas terjadi untuk kesebelasan Persadi Tangsel. Sementara kita lihat saudara, mesin gol andalan dari kesebelasan Yuriko, Ibrahim Hagi, nampak sedang tergeletak di atas lapangan pertandingan karena sedikit mengalami gangguan cedera. Kita nantikan bersama-sama saudara, mampukah Ibrahim Hagi bangkit dari cedera yang sementara mencampurinya. Sementara kita lihat saudara, perempuan perawatan terus diberikan tim medis untuk Ibrahim Hagi. Dan kembali kepada perempuan yang baru bergabung, ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan pada sore hari ini. Pertandingan Tangsel yang tampil dengan jersey kuning leading 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Kucuk di menit awal babak yang pertama. Dan kita nantikan saudara pertandingan. Rino Kasmir angkat bola melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Yuriko. Kembali kita saksikan Sandi Bule gagal melakukan kontrol bola dengan baik dan kini bola dalam penguasaan pemain pertahanan kesebelasan Persadi Tangsel. Ya, kita saksikan menekan dari kiri pertahanan keseru, khususnya legion asing dari kesebelasan Persadi Tangsel dapat menghiasi squad mereka pada pertandingan kali ini. Dan kita lihat kembali umpan panjang Ibrahim Haji, satu gol, tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan Bruno Kasir, memberikan bola kepada pemain. Kita saksikan kini bola dalam pelukan mesra penjaga gawang Ronaldo. Harapkan saudara penonton, lepas dan umpan, tetapi kembali bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang PB. Penjaga gawang rehat dan keterawanan gawangnya ternilai oleh pemain kesebelasan Purkabi Tangsel. Ya saudara penonton, kembali sebuah umpan terlalu tergesa-gesa dilakukan pemain dari kesebelasan Yuriko. Datang kembali gempuran kombinasi satria diperagakan pemain kesebelasan Yuriko, lepaskan crossing membentur Bruno Kasir, dan kita lihat pergerakan bola coba dikuasai pemain kesebelasan dan untuk kesebelasan Yuriko. Lakukan sudah. Oh, badan pertandingan tendangan gawang saudara Cep Ronaldo angkat bola dari bola di heading kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Yuriko sudah dilakukan, dan kembali kita lihat bola kini dalam penguasaan Fabri. Pelanggaran dilakukan bebas dari spot yang cukup efektif untuk bisa menghadirkan gol, tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor. Kita saksikan, melebar dari klub penjaga gawang kesebelasan Persadi Tangsel. Ronaldo saudara, kita lihat memasuki seperempat arena permainan, tetapi umpan kiriman Cisse kurang sempurna, dan kembali kiri Persadi Tangsel menekan tertekan oleh pemain kesebelasan Yuriko, Ibrahim Haji. Masih Ibrahim Haji saudara, dikawal tetap dua pemain bertahan Persadi Tangsel, datang support pemain Porto, maksud kami Yuriko lainnya, lepaskan crossing, berbahaya. Sandi Bule coba mengejar pergerakan bola,
support pemain kesebelasan Uniqlo lainnya, saudara dari Kaki Dede. Masih Dede, lepaskan umpannya. Kesebelasan Uniqlo di babak yang pertama kali ini. Kita saksikan kembali, saudara, tekanan dilakukan kesebelasan Uniqlo. Datang tekanan, diserangkan kembali pertandingan sebelumnya ketika cepat terjadi dengan konsentrasi. Memang benar-benar harus dilakukan oleh seorang pemain ketika wasit meniup berikik tanda pertandingan bergulir, saudara. Sedikit pelengahan yang dilakukan oleh Junet dan kawan-kawan membuat kesebelasan Uniqlo sementara tertinggal. Dengan tendangan gawang bagi kesebelasan Uniqlo, bergerak saudara tandem ke tengah dan kembali kini kesebelasan Forkadi Tangsel melakukan penguasaan bola dari Kaki Agel. Agel bekerja sama kepada Uniqlo dan kita lihat pergerakan bola keluar meninggalkan arena. Tetap yang akan melakukan tidak terpantau kamera, terpotong oleh Odi Anambole, bekerja sama berikan kepada rekannya. Kembali kita saksikan Junet saudara terpotong oleh pemain kesebelasan Forkadi Tangsel, lepaskan umpan ke tengah Anambole, melebar kepada orang satu lawan satu, datang kontak tiupnya Cudi, tetapi Odi sudah dengan cekatan berhasil memotong laju bola yang dilakukan oleh Odi kurang sempurna. Ya saudara, penonton Forkadi Tangsel diantisipasi pemain bertahan Uniqlo dan tetap dilakukan Uniqlo. Sandi Bule, masih Sandi Bule, gagal Sandi Bule untuk melewati hadapan pemain kesebelasan Forkadi Tangsel yang kini berbalik menekan. Kita saksikan, ya jelas memang saudara Forkadi Tangsel dalam upaya mereka untuk di babak yang pertama ini kembali Bruno Kasmir langit perebutan bola. Dan kita lihat bersama-sama saudara Forkadi Tangsel dari Kaki Kise melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Uniqlo. Kise kembali berikan kepada orang kombinasi yang cukup baik. Balikan bagi kesebelasan Uniqlo sudah hadir di Bos Ajang. Sejatkan selamat sore, selamat datang dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan pada sore hari ini. Baik saudara penonton, upaya untuk bisa mencetak gol penyeimbang terus dilakukan oleh kesebelasan Uniqlo dengan berbagai cara. Dua pemain saudara penonton, dan kita lihat nomor 14 Patri yang akhirnya dipercayakan sebagai agen tendangan bebas, lakukan sudah yang mereka lakukan selalu menuatir yang tertinggal 1-0, tetapi ball position determinasi sudah mulai dilakukan. Apalagi pertandingan atau turnamen dengan menggunakan sistem bubur, artinya do or die, sekarang atau tidak sama sekali saudara. Dan akhirnya saudara penonton, tekanan yang dilakukan di outside dan kiri tendangan bebas sudah dilakukan. Forkadi Tangsel saudara menekan dari kaki pemain mereka. Kita saksikan Cise, masih Cise berikan kepada Cidi, saudara. Kesebelasan Uniqlo, sebuah pertandingan yang sangat enak untuk kita. Dua kesebelasan sama-sama menunjukkan teknik bermain berkelas dan kerjasama apik yang mereka lakukan, saudara. Dan kali ini kita lihat benturan yang dilakukan Uniqlo dari Kaki Ibrahim Hagi harus berhenti karena sang penagih melihat ada pelanggaran. Bruno Kasmir debutan di lini pertahanan, angkat bola berikan kepada Chili. Odi saudara berhenti, saksikan terlibat pada perebutan bola dan kembali kini kesebelasan Uniqlo membangun serangan dari unit pertahanan mereka sendiri. Angkat bola berikan kepada Sandi Bule, dijual kesebelasan Forkadi Tangsel. Lemparan ke dalam terjadi untuk kesebelasan Uniqlo. Jos Basile Anambole berhasil menutup serangan pemain Uniqlo, tetapi gagal dan kini selalu tergesa-gesa datang kembali gempuran dari second line. Ya saudara, kita saksikan Ronaldo, penjaga gawang kesebelasan Forkadi Tangsel, kiper yang satu lalu bersama kesebelasan DOA menjadi pahlawan bagi kesebelasan DOA sehingga bisa melaju ke partai semifinal sebelum akhirnya dikalahkan kesebelasan Denis. Saya akan diarahkan sementara press terus dikelilingi oleh panitia.
rupiah dengan harga Rp2.000 selembar. Silakan Anda beli untuk meramaikan istirahat pertandingan kali ini. Dan kembali saudara, Unico dari tengah arena pertandingan kerjasama mereka lakukan dari kaki Marna. Lepas berikan kepada penjaga gawang TB, masih TB saudara, berikan kepada Marna kembali untuk berani para pemain Unico mempermainkan bola di area pertahanan mereka. Build up permainan yang kembali gagal diantisipasi dan kini bola dikuasai. Hampir spekulasi pemain dari kesebelasan Torpedo Tangsel Tucur berhasil membayangkan dan kembali kini kesebelasan Torpedo Tangsel menekan berhasil diamankan pemain kesebelasan Unico dan Anandele. Anandele berikan kepada Cise, Cise berikan umpan tetapi salah umpan dilakukan kemudian saudara. Serangan terus dilakukan oleh kedua kesebelasan, tetapi keberuntungan sedikit berpihak bagi kesebelasan Porkadi Tangsel lewat gol cepat dan mereka berkata satu bulan saudara kita lihat datang kembali tekanan dari kesebelasan Unico. Saudara penonton, kita saksikan sebuah kombinasi yang cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan Unico dan akhirnya membuat kapten tim mereka Jos Basile Anambele melakukan sebuah foul committed alias pelanggaran untuk bisa menghentikan pergerakan pemain dari kesebelasan Unico dan bebas dari set yang cukup efektif untuk bisa menghadirkan gol. Tinggal bagaimana kemampuan pemain yang diperkenalkan sebagai eksekutor, kita saksikan. Gagal membuat kesebelasan Unico mencetak gol penyeimbang atas sang lawan kesebelasan Torpedo Tangsel. Ujian sebenarnya keren-keren dibatasi tim besutan agen dapat pada karena untuk kali pertama mereka yang biasa bermain dalam situasi superior kini bermain dalam situasi tertinggal. Mental para pemain kesebelasan Unico dibuntut dalam situasi sulit yang sedang mereka alami seperti ini. Akankah ada blessing in disguise? Kesempatan dalam kesempitan yang kini sedang dialami oleh kesebelasan Unico, kita nantikan secerca harapan terus timbul ketika tendangan bebas kembali terjadi. Paris Fate yang cukup efektif untuk kembali bisa menghadirkan gol bahkan mengancam gawang yang dikawal oleh Ronaldo. Kita nantikan apakah yang akan dilakukan oleh Wendy, berumpat atau menembak. Ketegangan terjadi, ketegangan terjadi. Wanda cukup kokoh ini pertahanan Porkadi Tangsel sementara terjadi kemelut kita lihat lepaskan tendangan poli tetapi terbuat oleh Bruno Casmir. Saudara, kita lihat sebuah insiden yang membuat adrenalin para penonton yang hadir menyaksikan pertandingan pada sore hari ini nampaknya berdetuk kencang. Pertandingan antara kesebelasan Unico dengan kesebelasan Porkadi Tangsel, kita saksikan kembali duel berkelas terus terjadi di Stadion Miri Prakerjaya yang masih setia disaksikan oleh bos asing. Kembali kita lihat Unico menekan berikan kepada Ibrahim Haji Sandi Bruno Casmir. Saudara, kita lihat berhasil mengamankan ini pertahanan kesebelasan Torpedo Tangsel. Jos Basile Anambele bekerja sama berikan kepada Eric Konya, teruskan umpan kepada Cise Omihan. Kita lihat saudara, penonton berhasil melepaskan diri pemain Torpedo Tangsel dan kita lihat pelanggaran saudara dilakukan pemain dari kesebelasan Torpedo Tangsel. Sementara kita saksikan satu pemain kesebelasan Torpedo Tangsel saudara, nomor punggung 10 PC, nampak sedang tergeletak di atas lapangan pertandingan. Kita nantikan bersama-sama saudara Brenton, PC sedang mengalami gangguan cedera dan kita nantikan akankah PC mampu bangkit dari cedera yang sedang dialaminya pada pertandingan kali ini saudara. Sedikit piring time dilakukan oleh pemain kesebelasan Porkadi Tangsel bina mereka dan kini saudara tendangan bebas bagi kesebelasan Porkadi siap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan unit bersiap saudara oleh kesebelasan Porkadi Tangsel. Ya, Ronaldo kembali berhasil
berhasil membaca laju pola permainan yang terus dilakukan sementara menderita defisit 1-0 atas lawannya kesebelasan Terpadu Tangsel. Kembali kita lihat kombinasi 1-2 dilakukan pemain unik. Ya, kartu kuning saudara dihadiahkan wasit. Tidak, tinggal. Ya, kartu kuning saudara Brenton dihadiahkan wasit untuk pemain kesebelasan Terpadu Tangsel saudara. Kita saksikan saudara Brenton Cici yang dapatkan mendapatkan hadiah kartu kuning dan kini tembakan bebas saudara untuk kesebelasan Unigo akan terjadi. Wandi kembali dilakukan oleh Nas pada sore kali ini. 1 menit sudah maksimalkan oleh dua kesebelasan yang bertanding untuk menunda kedudukan pada babak yang pertama atau 1 menit akan menutup laga di babak yang pertama dengan keunggulan kesebelasan Terpadu Tangsel atas kesebelasan Unigo. Kembali kita lihat pelanggaran handsball yang dilakukan oleh Cize. Tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Unigo lakukan sudah. Dan berbarengan dengan itu, berbarengan juga dengan debutnya Philip Agus pertandingan babak yang pertama Terpadu Tangsel 1 Unigo 0. Saya juga mengucapkan selamat sore kepada manajer Salah Putih, Bos Arif Decoration yang pada sore hari hadir bersama agen kenamaan, agen Arif Begot yang juga hadir menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Akan segera kami langsungkan. Sebelumnya kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini. Unigo ataukah sebaliknya kesebelasan Terpadu Tangsel yang akan mendapatkan keunggulan di babak kedua. Bos Asik mengucapkan selamat sore, selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Ini juga sebesar terhadap pertandingan di babak yang kedua baru Terpadu Tangsel, namun arahnya pasti melebar dan hanya menghasilkan satu pertahanan gawang bagi kesebelasan Unigo. Sudah dilakukan PBUD dan kita saksikan kini Unigo berusaha menekan, kita saksikan namun satu bola yang kurang seperti tadi lakukan guntur dan kembali bola kini berhasil dikuasai oleh para pemain dari kesebelasan Terpadu Tangsel Anambele. Kemudian ke belakang dan kiri satu umpan ke depan berbahaya satu perebutan. Namun mendapat pesuk tetap pemainnya dari kesebelasan Terpadu Tangsel Cize tidak saksikan bola berhasil dikuasai oleh penjaga gawang PBUD. Tidak saksikan kali ini kita kembali terjadi satu perebutan bola tidak saksikan diberikan oleh pemain dari kesebelasan Unigo. Ini direbut oleh Anambele satu umpan kepada Cize satu perebutan bola terjatuh namun tidak berpatan pelanggaran tidak saksikan Cize dan masih pegeran kesakitan tampaknya pemain serius cedera yang dialami Cize tidak saksikan dan apakah sudah dapat bangkit kembali tidak saksikan dan kini apakah yang lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas yang didapati oleh kesebelasan Terpadu Tangsel tidak saksikan. Oh pelanggaran tampaknya tendangan bebas tidak saksikan dimiliki oleh kesebelasan Terpadu Tangsel 1 eksekusi tendangan bebas tidak saksikan sudah lakukan. Agar closing tampak jadi dilakukan ucapan pembedakan dari kesebelasan Terpadu Tangsel. Namun harap demi ini kita saksikan mundur beberapa langkah pada Anambele berhasil kita saksikan bahwa masuk tadi dan kali ini Cize ada Odi kita saksikan jauhkan bola dari area pertahanan dari kesebelasan Unigo dan kembali kita saksikan kau Ibrahim Haji
berhasil disundul direksesikan oleh Bruno, dan kali ini bola dikuasai Ibrahim Adi juga tekan kepada Sandi Bule. Sandi Bule sudah lakukan pegawai sekarang dari kesebelasan Arotina Sasekan Porkabi Tanggung 1 kontekan para pedung kesebelasan Porkabi dan arahkan umpan jauh ke depan, namun kita saksikan ini ya lemparan ke dalam bagi kesebelasan Yuriko sudah lakukan Odi dan kita saksikan kiri menekan Odi melalui Ibrahim Haji kita saksikan berhasil bola dijauhkan oleh Ari dan kini bola yang kita saksikan dikuasai oleh pemain dari kesebelasan hirkan umpan kepada Marna, namun kita saksikan kembali satu tendangan yang dilakukan Adam saksikan mundur beberapa langkah ke belakang Udi kegara kepada rekan yang Marna disundul oleh Anam Bele kita satu atau kanan berbahaya, namun dijemput cukup baik kita saksikan yang dilakukan penjaga kawan Ronaldo ke depan kita saksikan berhasil bola diintersep oleh pemain dari kesebelasan Yuriko dan kembali berusaha memberikan kesebelasan Yuriko sudah saksikan kali ini satu umpan kendaraan kepada Ibrahim Haji offset kita saksikan jelas posisi Ibrahim Haji sudah dipanis pada posisi offset dan ini satu tendangan bebas bagi kesebelasan Porkabi Tangsel. Erick Konjak kita saksikan lepas kepada Arifannya dan kita saksikan kembali bola berhasil dijauhkan dari area pertahanan kesebelasan Yuriko, kita saksikan diri kembali kuasai bola para pemain Yuriko, kita saksikan Rivaldo bersama kepada Arifannya, namun ada pelanggaran kita saksikan bagi kesebelasan Yuriko masih terus berusaha kita saksikan para pemain dari kesebelasan Yuriko kita saksikan untuk terus menggempur lini pertahanan dari kesebelasan Porkabi Tangsel dan tangan bebas mengarah kepada Ibrahim Haji berhasil diintersep oleh pemain dari kesebelasan Porkabi Erick Konjak dan tidak saksikan kalau satu kesempatan ada pelanggaran tepat tadi lakukan CD terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Yuriko Wandi. Tendangan bebas sudah lakukan Wandi mengarah kepada Marna, pelanggaran dilakukan Anand Bele terhadap Marna dan ini satu tendangan bebas bagi kesebelasan Yuriko kira ketika Wandi kiri yang kembali ada di satu tendangan bebas tetap bola akan terarah kira ketika sudah lakukan Wandi kepada Aldi satu kembali terhasil sebelum pemain dan kembali ke pertandingan kira sekian pergerakan bola lemparan ke dalam bagi kesebelasan Yuriko sudah lakukan Odi dan kita saksikan ada pelanggaran tampak tadi dilakukan Odi terhadap salah satu pemain dari kesebelasan tendangan bebas kita saksikan butuh beberapa langkah ke belakang aku membawa kita saksikan berhasil disundul menjauh oleh pemain bertahan dari kesebelasan dan kita saksikan kembali kali ini Yuriko mereka satu perebutan bola terjadi dimenangkan oleh pemain Erick Konjak. Erick Konjak salah umpan dan kembali berhasil bola dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Yuriko. Odi kita saksikan masih kuasai bola Odi arahkan umpan kepada Ibrahim Haji kontrol dada Ibrahim Haji satu tendangan. Kita saksikan tempatnya peluang yang kembali kita saksikan dimiliki Ibrahim Haji namun kita saksikan tempatnya masih terlalu lemah dan bola berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Ronaldo dan kini Porkabi Tangsel menekat satu tendangan berhasil dan kembali kita saksikan dan berhasil memancarkan bola liar yang terjadi di depan gawang kesebelasan Yuriko dan berhasil mengadakan penggulan menjadi 2-0 ini sementara kesebelasan Porkabi Tangsel atas kesebelasan Yuriko melalui gol yang diciptakan di
Sementara atas kesebelasan Yurik ke babak yang kedua kembali terjadi kelengahan di barisan pertahanan dari kesebelasan Yurik di menit awal babak yang kedua. Menit-menit lawan gol kita saksikan dalam sebuah pertandingan sepak bola terjadi kita saksikan dua kali kesebelasan Yurik harus kebobolan di menit awal gol pertama pun Yuriko dan gol kedua di menit awal babak yang kedua kembali kita saksikan perubahan. Diskomunikasi kita saksikan dua orang pemain dari kesebelasan Porkadi Tangsel sehingga bola oleh penjaga gawang Yuriko PDIB PDIB arahkan oleh Anam Dele arahkan umpan ke depan satu kontrol bola yang dilakukan kini bola mengarah keluar arena pertandingan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Yuriko sudah dilakukan dan kini kita saksikan Wandi namun kembali pergerakan bola keluar peningkatan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Porkadi Tangsel sudah saksikan juga melakukan arit tapi perbuatan terjadi pelanggaran dilakukan di kesebelasan Yuriko yang tertinggal 0-2 di babak yang kedua Ibrahim Haji melakukan Ronaldo letakkan sudah bola mundur beberapa langkah ke belakang kita saksikan kemanakah bola akan terarah kita saksikan arahkan umpan kepada Jibi dan kita saksikan datang support Ari kembali di bola berhasil direbut oleh Sandi Bule masih Sandi Bule kuasai bola masih Sandi Bule apa yang terjadi kita saksikan pelanggaran tampaknya dilakukan Sandi Bule ada gerakan tambahan tampaknya dilakukan Sandi Bule sehingga mendapatkan hadiah kartu kuning dan kita saksikan siapakah pemain yang harus dari kesebelasan Yuriko Ibrahim Haji dan kita saksikan kali ini protes-protes yang tidak harusnya dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Yuriko. Mereka harus fokus atas pertandingan karena mereka Yuriko Ibrahim Haji sementara mencetak dia 3 gol di putaran pertama yang lalu. Satu tendangan bebas sudah lakukan berhasil bola dijauhkan oleh pemain pertahanan dari kesebelasan Yuriko dan kita saksikan ini bisa menekan Yuriko satu umpah menggarap kepada Ibrahim Haji berbesar kita saksikan Ibrahim Haji dan kita lakukan satu lemparan ke dalam sudah lakukan menggarap kepada Odi satu umpah menggarap kepada Ibrahim Haji terjadi perebutan bola Odi dan kita saksikan kembali oleh Yuriko satu tendangan yang masih berhasil diblok oleh pemain pertahanan dari kesebelasan Porkadi Tangsel dan kita saksikan kembali menekan Wandi arahkan umpan kepada Odi yang merangsek maju dia saksikan tukar umpan kepada Ibrahim Haji keberatan kita saksikan mesing Yuriko kita saksikan menekan Odi finishing baik yang kurang baik kita saksikan dan dilakukan oleh penjaga gawang Ronaldo kita saksikan penarah kepada Kibi dan kita saksikan dari satu perebutan bola pelanggaran dilakukan terhadap Jude dan ini satu tendangan dan bebas kita saksikan kepada kapola melakukan Jude kepada Odi berhasil disundul oleh pemain dari kesebelasan Porkadi Tangsel datang kini kita saksikan Rivaldo namun kita saksikan kembali gagal kita saksikan dan kali ini satu perebutan bola terjadi Kibi kita saksikan tidak berusaha melewati pemain dari kesebelasan Yuriko dan kini kita saksikan terus menekan Yuriko dari tengah lapangan pertandingan kita saksikan satu umpan kepada Rivaldo nah bola yang dilakukan Rivaldo datang kembali ancaman namun kembali bola berhasil disundul oleh pemain pertahanan kesebelasan Porkadi Tangsel saksikan
dan Bruno yang anda lakukan tidak lakukan berhasil disundul oleh pemain pertahanan dari kesempatan Yuriko. Kembali bola bau kita lepas dari penguasa bola yang dilakukan Adam Dele. Kita saksikan Sandi bola kiri berkat masuk bola sampaikan Rivaldo tindakan bola kepada Odi tapi umpan ada Bruno Pastir. Kita saksikan yang apa mengamankan dengan ancaman dari satu lemparan ke dalam tidak lakukan Juno dan kita saksikan kembali kalau direbut oleh Jimmy Juno umpan langsung mengarah keluar dengan mundur beberapa langkah ke belakang tidak lakukan berhasil kita saksikan kali ini Anam Dele kurang sempurna kita saksikan dan pelanggaran dilakukan Anam Dele terhadap Rivaldo tendangan bebas bagi kesebelasan ini sudah dilakukan Randy Bule yang berpindah posisi ke sebelah kanan pertahanan ke sebelah Portabe Bangsa namun pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kita saksikan kembali air kerja jauhkan bola dari area pertahanan kesebelasan Portabe Bangsa dan pelanggaran dilakukan oleh Jose kali ini satu tendangan bebas kita saksikan bagi kesebelasan Yuriko Wandi kita saksikan yang akan melakukan satu tendangan bebas tidak lakukan Wandi berhasil dipinju oleh penjaga gawang Ronaldo dan kembali kita saksikan Ibrahim Haji terjadi persekutuan dengan air kerja dan kembali berbalik kembali kesempatan kesempatan Portabe Bangsa Juno sudah melakukan lemparan ke dalam kita saksikan kali ini satu pukulan masuk di satu pukulan penjaga bawah Portabe Bangsa Ronaldo masih terus menggempur kita saksikan para pemain dari kesempatan Yuriko dari sisi kanan kita saksikan pasti oleh penjaga gawang Ronaldo gagal satu peluang yang dimiliki Sandi Bule dan kita saksikan Portabe Bangsa menepat pergerakan yang dilakukan jadi sudah ditaris pada posisi offset Ibrahim Haji pelanggaran kita saksikan dilakukan terhadap asasikan Eric Kenja dan kini satu peluang dari satu asasikan dua orang hadapi bola kita saksikan Odi dan kita tawan kita saksikan tempatnya dan kepolisian masih berdiskusi tempatnya pemain dari kesebelasan Yuriko Wati kita saksikan juga ada tendangan bebas pada ini pun juga dilakukan oleh para pemain Portabe Bangsa kita saksikan masih konsentrasi kita saksikan Wati tendangan yang masih membentuk barikade yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Portabe Bangsa umpan Wati mengarah kepada penjaga gawang gawang Portabe Bangsa Ronaldo Ronaldo kepada Jimmy dan kita saksikan satu intercept yang kurang baik dilakukan terus bermaju dengan waktu kesebelasan Yuriko di babak yang kedua kita saksikan kembali satu tekanan kini masih kini masih kini kuasai bola satu umpan masih terlalu lemah dilakukan kini bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari dan kini bola berhasil dikuasai Sandi Bule masih Sandi Bule bersama kepada Ibrahim Imaji Sandi Bule. Main kepalan kalau kata rekan saya. Kita saksikan dan kartu kuning tampaknya dikeluarkan wasit dan diberikan oleh salah satu pemain dari kesebelasan Portabe Bangsa. Kita saksikan karena menarik badan dari Sandi Bule dan dianggap sebuah pelanggaran oleh sang pengadil. Kita saksikan kembali kita saksikan tempatnya peluang dimiliki oleh kesebelasan Yuriko melalui satu eksekusi tendangan bebas biasanya Junior dan kesebelasan Yuriko dilakukan
dan tidak saksikan kini satu tendangan bebas sudah melakukan kembali tidak berhasil ketembus dari kader yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan serta di Damsel satu umpan dan kembali satu perebutan bola Wandi umpan maksudnya dan kita saksikan lagi kembali kita saksikan mau satu keluar yang sangat berbahaya namun masih ada Eric Konja jauhkan bola dan datang kali ini Oti masih terus menekan kita saksikan Yudika melalui Oti umpan crossing berhasil di Hedi bola lihat penghampir Wandi dan kita saksikan satu kesalahan masih berhasil ditepis oleh penjaga gawang dan satu pertandingan sudah dilakukan di masa Perbadi Tangsel sudah dilakukan dan tidak asasikan kembali para pemain Yeriko terus bangun serangan tidak asasikan kini melalui pemain umpan kepada Ibrahim Haji berhasil di Eriko Jaya pelanggaran kita saksikan kesebelasan Persabi Tangsel sudah melaporkan umpan mengarah kepada penjaga kedua dijeblos kepada Ibrahim Haji dan ini kembalikan ini kita saksikan Wandi arahkan umpan ke depan kita saksikan satu umpan krosir berbahaya lagi-lagi tidak bisa menembus barisan pertama dari kesebelasan Perbadi Tangsel para pemain dari kesebelasan Yuriko dan terus mengancam Yuriko kepada Sandi Bule namun kembali bola dijauhkan oleh Adam Bule dan bola berkara kepada penjaga gawang ini arahkan umpan ke depan terjadi satu perebutan bola Ibrahim Haji mengarah kepada Sandi Bule masih Sandi Bule mendapat kawalan ketat dari orang dua orang pemain Perbadi Tangsel dan Tangsel atau Nico dilaksanakan sudah lakukan Perbadi Tangsel Ronaldo dan kini pergerakan bola ke pertandingan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Nico sudah lakukan dan kini kuasa bola kembali dari kesebelasan Nico dilaksanakan masih kali ini satu perputaran bola terjadi dan dilaksanakan kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan Jude arahkan umpan ke depan dan kita saksikan mengarah kepada Ibrahim Haji dan kali ini kembali Ibrahim Haji kembali sulit Ibrahim Haji untuk menembus lini pertahanan ke sebelah sektor tadi dansa datang kembali Jude satu umpan pembawak yang kedua apakah bisa dimaksimalkan oleh kedua kesebelasan kita saksikan dengan Odi kita saksikan Odi arahkan umpan dan kita saksikan kali ini satu gol hanya beberapa yang tampaknya cukup berat bagi kesebelasan Yuriko dan kita saksikan kali ini satu tinggi di atas mistar kalaupun bagaimana tapi Udin kita saksikan dan ini selaku kerabat kejayaan dan reporter yang melaporkan jalannya pertandingan sore hari ini mengucapkan terima kasih selamat sore dan salam sepak bola.